longsor terjadi di wilayah Ciganea, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat malam. Akibatnya, jalur kereta api rute Bandung-Jakarta tertimbun longsor. Perjalanan kereta api jarak jauh seperti KA Argo Pariangan, Serayu, dan Cikuray yang melintas pada waktu itu akhirnya terhenti di stasiun Ciganea dan Purwakarta. Saat ini, jalur kereta api sudah kembali dibuka setelah petugas membersihkan material longsor. Namun, karena kondisi tanah masih labil, kereta api hanya bisa melintas dengan kecepatan 5 km per jam saat melintasi titik longsor. Update terbaru perkembangan longsoran di petak jalan Sukatani Ciganea. Pada pukul 4.55, semboyan 3 pada jalur hulu lintas atau petak jalan tersebut sudah dicabut, sehingga dinyatakan jalur hulu pada lintas tersebut sudah bisa dilalui kereta api dengan kecepatan yang dibatasi. Sementara untuk jalur hilir sampai sekarang kami sedang berupaya untuk melakukan pembersihan sehingga kedua jalur tersebut, baik itu hulu maupun hilir, bisa dilewati kereta api. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, selain melakukan pembersihan jalur rel yang terimbas longsor, PT KAI mengintensifkan pemantauan jalur kereta api, terutama yang melintasi perbukitan rawan longsor. Elan Suherlan, Purwakarta, Jawa Barat.